Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa ini hari Selasa. Hari Selasa kita udah punya jadwal untuk syuting umuman. Jadi biar kalian bisa lihat lah keseruan di belakang umuman itu ada apa aja. Oke, okay. Ya pokoknya kalian harus ikutin terus, tonton terus umuman setiap hari Sabtu jam 2 siang. Oke. Baiknya kita berdoa semoga ini lancar. Amin. Dengan treatment baru, semoga setnya lebih bagus. Amin. Berdoa dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Uwa Moman. Kok gemesi? Pas banget. Aduh, gemes-gemesnya ini ada dua nih. Karena nama kiri. Aduh, yang mana ya? Allah. Gemesnya yang mana sih sebenarnya? Ria Ricis. Wanita agamis, iya. Berparas manis, iya. Tapi sayang sudah laris karena dia punya yang lain. Terima kasih kau telah menyayangiku, tetap di sini temani aku sepanjang hidupku. Susah, mau yang mana, tahu hatimu untuk yang mana, Ria Ricis. Tapi enggak, khusus di episode siang ini, hatinya Ricis untuk gemes-gemes yang lagi nonton di rumah. Oh, bisa. Karena hari ini tuh katanya ada yang gak uwu, Bang Ais. Apa tuh? Huh? Kenapa? Viral dikabarkan katanya lagi di ghosting. Makanya dia gak uwu. Di ghosting? Iya. Apa? Aduh, sumpah. Maju dong kameranya kalau apa, gak ngerti suruh. Ulang, apa? Ulang. Deket banget. Dulu, segini lah, Om, ya. Segini. Kamu dulu. Iya. Dia di ghosting. Ghosting? Iya. Lagi. Terus, Om. Ini kena hidung. Oh iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, harus gitu ya, bener. Ada treatmentnya, bener. Iya, gak apa-apa. Ada treatmentnya. Tapi sebentar. Dapat dari kabar dari mana? Itu kan udah viral banget. Melebihi viralnya artis kemana-mana. Itu gak bisa. Tapi tunggu deh. Lo di ghosting? Bukannya biasa nge-ghostingin orang? Itu namanya hukum alam berlaku. Tapi aku bingung. Kan orang-orang yang berhasil masuk ke program ini adalah orang-orang yang uwu. Benar. Terus kenapa ada dia di sini? Mungkin aku harus uwuin kamu hari ini kayaknya. Jangan gitu dong. Uwunya kan netizen. Dia kan ngadep ke kamera, Bang. Iya, maaf. Kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Nanti ceritanya. Res. Aku telah tahu hati ini harus menghindar. Oh, gua tahu ini bagus lagunya Liodra. Ini penyanyinya Ziva kan? Ya, Ziva nih. Ziva. Liodra bagus. Iya, versinya Ziva tuh gua suka. Lanjut ya. Orang. Ya, Sar. 1, 2, 3. Yang dulu tuh. Ulang. Kamu lagi tahu OTG. Tuh gak? Sama tahu. Ya beda, ya Kak. Itu kamu tuh langsung jadi. 1, 2, 3. Jangan ganggu dulu lagi bumerang OTG. Bentar lagi lihatnya nih. Udahlah. Pokoknya siap. Apa? Belum ya? Udah bagus itu.
Belum. Kenapa harus? Satu, dua, tiga. Reka ulang adegan. Reka ulang adegan. Pegang ya. Reka ulang adegan. Ayo hitung, hitung Fian. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bentar ngapain bang? Satunya aku di mobil. Jangan dulu syuting. Jangan syuting. Tar. Menurut lo, kenapa air ini warna hijau? Ya, air lumut. Kok lumut ini kan air dirawat. Air warna hijau. Enggak lah, air itu warnanya putih. Lo kalau ngeliat aku. Air mineral warnanya apa? Itu buktinya terbang putih. Nah, kenapa dia terbang putih tapi airnya hijau? Karena lumut. Mana ada karena lumut? Air laut kali ya? Mana ada? Itu air apa? Apa? Mana ada? Tanya ke bos. Bos. Saya. Ini katanya kenapa airnya warna putih? Air putih? Nah, eh, warna hijau. Mana ada pertanyaan karena begitu? Lumut kan, bos? Enggak, pertanyaan siapa. Aku. Lumut. Kenapa air di sini warnanya hijau, tapi sedangkan yang keluar warna putih? Karena kalau yang keluar putih itu kan dia kan sedikit, nah. Jadi terlihatnya memang putih. Kenapa di dalam warnanya hijau? Karena di dasari lumut. Di bawahnya ada lumut, ada yang warna hijau, sehingga dia sampai ke atas warnanya hijau. Masa gitu aja kamu nggak tahu sih? Itu kamu kalau sehat juga airnya pasti warna hijau. Mana ada, lumut itu dia nggak bisa hidup di tempat yang basah banget. Kecuali kamu nih bekas air, itu baru tumbuh lumut. Iya, maksudnya ya bukan lumut lah, rumput atau tanah-tanah yang kotor di bawahnya. Gitu. Nah, tanah itu warnanya apa? Ya tapi kan dia kan jadi menggumpal, menyatu gitu loh. Kan kalau camat beda lagi. Mak Lintar, coba lo jadi ini bisa gak? Halo. Halo Mas. Mak Lintar. Ayo. Sangar kan, kau kan bagi tisunya gak? Enak banget tak. Makasih ya Lintar. Sangar Lintar ya tangannya melengkung. Buka sangat, tangan ngambang. Urusin si bos, lu urusin kamera aja. Ya. Oke, jadi sekarang kita ceritanya pengen mergokin orang yang lagi pacaran. Enggak sih sebenarnya. Ini cewek tuh lagi diselingkuhin. Iya. Dia lagi diselingkuhin. Jadi kita lagi mau bantuin dia. Kita ngeliatin cowoknya apakah cowoknya ini beneran selingkuh apa enggak? Kita lihat. Tapi gue selalu tidak setuju sih dengan yang namanya perselingkuhan. Jadi untuk kalian di luar sana, jangan sampai selingkuh ya. Karena kalau kalian selingkuh, nanti yang ada hati yang disakitin. Menyakiti orang itu tidak baik. Wah, astagfirullahaladzim. Gini, logikanya gini. Kalau emang laki-laki dan perempuan hanya berteman, ketemu mah tosan aja. Kenapa harus cipika-cipiki? Benar sih. Tapi biasanya sebelumnya ketemunya emang cipika-cipiki apa enggak? Enggak gitu juga sih. Biasanya enggak pernah kayak gitu. Biasanya pas ketemu sama kamu cuma tos-tosan doang. Tos aja. Udah kayaknya selingkuh. Udah. Kayaknya fix deh selingkuh. Iya. Iya sih. Gini. Coba kita cari tahu itu selingkuh apa enggak. Gimana kalau misalnya aku yang kesana? Kamu ya. Deh. Gak apa, aku kesana aku cari tahu. Make sure ya. Ini kita harus membantu dan menyelamatkan hubungan mereka berdua. Benar. Ya, bilang. Pamungkas said kalau makan gak bisa sampai ke tulang-tulangnya. Haris said. Mau gak jadi tulang rusuk aku? Dan walau jarak
pisahkan kita. Tapi ku takkan goyah. Gue dikasih minum sama bos. Nanti waktu gak praktis. Ini ada kamera. Bukan kafe, Wak. Ini kamera saya ada. Yuk, saya punya kamera boleh sendiri. Boleh. Boleh. Yuk. Cepet sembuh ya, Isis. Yuk, ya. Lu taruh ini bener. Gila, anginnya kuat banget loh. Sampai ke sana. Iya, angin kepasnya ya. Oke guys, jadi di tengah-tengah kita syuting UU, tiba-tiba ada keributan ya. Sebenarnya antar kreatif mau ada perpecahan. Enggak gitu sih maksudnya. Enggak, ini tuh emang lagi mencari yang terbaik, mencari konsep yang terbaik. Kita karena kan memang harus mencari yang terbaik dari yang baik. Sama kayak kita nyari pasangan. Itu dia. Mungkin udah ada yang baik. Benar. Tapi mungkin belum yang terbaik. Mue, karena jodoh itu adalah cerminan diri. That's why. Jadi walaupun kamu menjadi orang baik, tapi kamu tidak mendapatkan hal yang baik, tetaplah menjadi orang baik. Karena orang baik kalau tidak menemukan orang baik akan ditemukan dengan orang yang baik. Ih, gila. The die. Emang iya. Iya. Gila. Kita tetap jadi orang baik aja walaupun kita dijahati. Tapi lo tau gak sih? Kita harus bahas ini sih abis ini. Sesaat lagi. Hanya di. Lagi. Pokoknya jangan lupa. Lo punya YouTube gak sih? Belum. Mau bikin? Soon, gue akan bikin YouTube Anza Delio. Tuh. Nanti kalau misal Andres sudah bikin YouTube, jangan lupa di subscribe. Harus. Ya. Di subscribe. Jangan lupa nonton terus Suhu Moment setiap jam 2 siang hari Sabtu. Dan GWB jam 9 malam setiap hari. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.